visi misi ya. Keluarnya pas mau visi misi paginya itu. Jadi saya yang pakein apa namanya minyak tawon ya, saya selawatin gitu. Satu pekerjaan yang sangat besar. Kadang-kadang lafaz Allah itu suka keluar. Tapi jangan lupa subscribe Rebol TV dan mari berjuang bersama untuk Prabowo Sandi. Hari ini Rizka Ribon TV berada di kediaman Ibu yang sangat cantik. Amin. Bun, ini banyak pertanyaan dari teman-teman Ribon khususnya. Sebenarnya sih pertanyaan ini sudah lama, cuma karena baru kesempatannya hari ini, makanya Rizka hari ini mau menanyakan mengenai tanda yang ada di sebelah kanannya Bang Sandi, lafaz Allah itu. Bunda sudah tahu lama atau baru kemarin itu? Iya, ini saya bersama Ibu Retno dan Pak Rahman. Jadi ini saksi bahwa Mas Sandi itu insya Allah kalau mempunyai satu pekerjaan yang sangat besar, kadang-kadang lafaz Allah itu suka keluar. Tapi selama ini memang ya kita tidak pernah membuat itu sesuatu yang jadi berita. Tapi karena ini datangnya dari relawan semuanya, jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa mungkin tanda-tanda itu ya tanda-tanda yang kita insya Allah selalu untuk tanda-tanda yang baik ya. Jadi perjuangan kita mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita memang bukan seperti itu kan sesuatu yang bukan buatan, sesuatu yang kelihatan dari orang lain yang melihat, malah kita sendiri justru nggak melihat. Jadi insya Allah itu adalah merupakan bagian dari perjuangan kita. Amin. Satu lagi ya Bun, pesan untuk relawan seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia apapun. Ya pesan saya adalah karena perjuangan ini adalah menaikkan derajat, harkat, dan martabat dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita berjuang harus dengan cara-cara yang perjuangan dengan satu keikhlasan yang luar biasa, dan ada Ibu Nur Asiauno suara yang ini ya. Dan saya selalu kaitkan dengan teman-teman, tiba-tiba ini kita kedatangan Allah, Ibu Wapres lah, nggak mau cawapres. Jadi kita alhamdulillah. Bunda, ini Rizka kebetulan juga dari Ribon TV juga di timnya Bunda. Kebetulan ketemu dengan Bunda. Pertanyaan sedikit. Mengenai tanda di sini kepala, Bang Sandi ya? Itu Mak Nur ya? Mak Nur lihat udah lama atau baru-baru sih waktu kemarin ini pas mau visi misi ya. Keluarnya pas mau visi misi paginya itu. Jadi saya yang pakein apa namanya minyak tawon ya, saya selawatin gitu. Ya udah ternyata keluarnya seperti itu ya, ini semua udah Allah yang atur lah, udah pasti. Terus jadi kita semuanya percaya ya, kalau Allah sudah menghendaki apapun itu tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Insyaallah. Ya. Satu lagi ya, Mak Nur, satu lagi. Pesan buat relawan khususnya seluruh pelosok
Nusantara dan juga ada di luar negeri, ya. Apa? Tolong tetap disapa. Semangat, insya Allah kita semua diberikan keikhlasan, diberikan kelancaran dan kemudahan semuanya menuju 2019 dengan perubahan yang lebih baik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mau itu nanti ada